Ini teman-teman, kita lagi nyantai dulu. Ini di taman dekat apa toh si kawan ini. Hai. Kebetulan hari ini dia libur, guys. Jadi saya datang jalan-jalan ke sini sambil menghibur lah agar tidak jenuh. Lagi pada nyantai orang Jepang siang. Ya, beginilah guys, kondisi daerah Ichikom. Ini Ichikom? Iya, Ichikom. Oh. Kalau siang itu kebanyakan orang Jepang itu pada jarang keluar, guys. Soalnya dia waktu itu adalah uang. Jadi ada kesempatan untuk istirahat, buat istirahat. Jadi ya kayak di tempat kita di Indonesia ya, pada ngumpul rupi gitu, enggak. Di sini sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Sini bro. Sambil duduk-duduk bro, kita menikmati suasana kayak di laut ini, spoi-spoi ini. Spoi-spoi segar ya. Dari musim dingin pindah ke musim, musim apa ya? Musim semi ya? Musim semi ya. Bentar lagi kan sakura mau pada mekar guys. Bulan 4 nanti bulan 4 nanti bulan 3. Oh, bulan 3. Biasanya ya? Bulan 3 akhir udah deh. Udah mulai udah sakura, mulai iya. Sakura. Menurut kamu gimana? Masih pengen pergi ke Jepang atau pengen di rumah saja? Ya beginilah guys kondisi di Jepang. Nggak ada waktu buat main, semua waktu itu adalah uang. Iya nggak Bang Eng? Iya benar. Iya. Jadi di sini itu apa? Di sini itu semua serba bayar ya. Iya. Jadi tidak seperti yang di kita ya, di negara kita. Kalau di negara kita kan biasanya kita punya uang 1 juta aja belum, nggak pergi kerja juga masih bisa bertahan ya sampai 2 bulan. Tapi kalau di Jepang itu semua serba mahal ya, kayak air, listrik, gas, apa apartemen juga mahal. Iya, mahal. Jadi kita harus usahakan di Jepang irit dan semangatlah bekerja, karena kan tujuan kita datang ke Jepang itu untuk bekerja, bukan untuk main-main. Ya. Siap bos. Jadi kalau kalian mau yang berkeinginan mau pergi ke Jepang untuk magang, mau sebagai kensu, jadi harus semangat, karena di sini itu tidak ada yang namanya malas-malasan ya Bang. Iya, di sini usahakan jangan malas. Ya namanya ini negeri orang, bukan negeri kita. Kita semangat. Intinya semangat. Kita harus semangat meskipun kita jauh dari keluarga ataupun apa namanya, kangen keluarga, kita tetap harus semangat, karena ini juga untuk masa depan kita. Betul itu kata Bang Eng. Keluarga dan masa depan kita. Iya. Kalau kita semangat kerja, ya udah, pasti dipulangin lah.
Jadi kalau kalian yang udah di sini, kalau pengen pulang ke Indonesia lagi, ya udah, malas-malas aja, nggak usah masuk kerja. Terus nanti udah pulang lah nanti. Enak kan? Ya. Udah, pulang udah. Yuk. Ya. Sampai di sini dulu video kita, teman-teman. Jangan lupa di-subscribe, like, share, and comment. Oke, terima kasih. Arigato gozaimasu. Sayonara. Yeah.